Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan rezekinya lancar, amin. Kita ketemu lagi di game Lego The Hobbit Unexpected Journey. Kemarin kita udah selesai di video pertama, menjalankan misi pertama, latar belakang dari apa namanya, dari game ini ya. Kehadiran, bukan kehadiran, di kerajaan yang bernama Erebor, ya kan? Itu didatangi, karena rajanya yang serakah, didatangi naga merah yang gede banget namanya Smaug, terus diacak-acak. Jadi Erebornya juga berantakan, Erebornya kalah. Nah, di video yang kali ini sepertinya dari kemarin ringkasannya sedikit, kita akan mulai menjalankan apa namanya? Cerita utama, misi utama sebagai seorang dwarf yang bernama Bilbo. Bilbo apa siapa ya? Ya, itulah. Kalau nggak salah Bilbo Baggins namanya. Kita mulai ya. Kalau nggak salah namanya Bilbo Baggins, nama ponakannya Frodo Baggins. Nah ini kota-kotanya ya. Mungkin ntar yang bakal kita datengin tuh. Oke, nggak usah kelamaan ngurusin beginian. Oh tapi nggak apa-apa. Bisa untuk looting, boy. Bisa untuk looting-looting, ya kan? Gak apa-apa deh. Itu dia mukulin pakai apa sih? Panci? Apa nampan? Apa gimana? Seperti biasa, kalau main game Lego, jangan lupa untuk ngikutin ini, apa? Lego transparan biru-biru metalik ini. Karena itu bakal nunjukin ke kita arah yang harus kita tuju. Kayak ini nih contohnya. Bisa sih jalan-jalan, cuman ntar aja lah. Nah ini, siapakah ini? Jeng jeng. The Hobbit is a curious creature. Hobbit kok dwarf? Resilient, yet undeniably a creature of comfort. It is here that we begin our tale of Bilbo Baggins of Bag End. Bilbo Baggins bener. Ini Bilbo Baggins-nya ya. Hobbit I once was. Ini udah masa depannya ya. Nah, ini 60 tahun sebelumnya. Jadi kita flashback, kita mundur. I'm sorry, do I know you? I'm Gandalf. Gandalf penyihir putih. Not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. No idea you were still in business. I'm looking for someone to share in an adventure. What? No, no. No, wait. We do not want any adventures here. Good morning. Itu rumah-rumah hobbit, rumah-rumah kecil gitu kalau nggak salah ada ya di Selandia Baru ya, gue pernah baca di internet. Tapi nggak tahu beneran cuman untuk wahana wisata doang apa emang beneran ada yang tinggal di situ. Dwarf. Balin, Dwalin. At your service. Bilbo Baggins. Dia nggak bisa ngangkatnya. Yours. But do we know each other? No. Nah, Dwalin ini dwarf. Kalau Bilbo ini, is it down here? It is what down where? Supper. Nyari makanan. Kita mau masuk rumah sendiri aja harus nyusun-nyusun dulu ya, ribet banget. Looting-looting jangan lupa. Oke, nice. Ini dia kunci untuk masuk rumah kita. Jadi Bilbo ini hobbit, kalau si Dwalin ini dwarf. Dua makhluk dengan spesies berbeda. Nah, seperti biasa kalau di game Hobbit, kalau ada yang ngalangin gini, kita butuh karakter dengan palu godam untuk didorong. Nah, gitu. Sisanya mah hancurin aja udah. Karena dengan ngancurin kita bisa looting. Tuh kayak gini. Ish. Siapa nih? Siapakah orang tua ini? Balin. Oh, Balin. Oh. Evening, brother. Oh.
Di headbutt kayak Zidane ke Materazzi. I don't know either of you. Not in the slightest. Philly and Killy. Oh, ini kembar ya? Philly Killy tuh yang suka sama elf itu bukan sih? Salah satunya. Where do you want this? Mr. Dwalin. Any more? He said there'd be food and lots of it. He said. Who said?
Buset. Dwarfnya banyak banget satu rombongan, coy. Sama si Gandalf. Gandalf. My dear Bilbo, what on earth is the matter? What's the matter? I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Only quite a merry gathering. Don't you get used to them? Ini bisa dibilang Hobbit ini orang biasa ya. Tapi pintar nyolong kalau gua enggak salah. Jadi skill utamanya nyolong si Hobbit ini. Yes, you're quite right, Biffa. Kalau dwarf kan bertarung, pantang menyerah mereka tuh kalau enggak salah. Excuse me. I'm sorry to interrupt. But what should I do with my plate? Here you go, Warri. Kalau Gandalf penyihir kan, dia jago nyihir. Nah ini, mari kita joget bersama para dwarf. Gerakan kaki dan tangan kalian, kepala dan pinggul kalian, tung 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 tung. Yoi. Ini pasti copyright tapi bodo amat lah. Ya jatuh, kalau salah pencet jatuh ya. Piringnya. Karena salah satu ciri khas main Lego juga copyrightnya banyak. Karena lagunya juga oke-oke sih kalau menurut gua. Piringnya jatuh nggak percaya dari tadi. Nikmati saja lagunya. Nice. Ini bosnya, Thorin. Bilbo Baggins, allow me to introduce the leader of our company. Thorin Oakenshield. Arrangements, so forth. Funeral arrangements. Ini pingsan nih doi, tuh kan? Huh?
Ini kalau misalkan main Lego nggak pakai musik seru, nggak seru kali ya? Desolation of Smaug. Nah, baru dia mau mulai petualangan nih. I'm going on an adventure. My dear fellow, I never doubted you for a second. Oke, video yang kali ini sampai di sini dulu. Kita udah bersama dengan Bilbo Baggins, Gandalf, dan gerombolan dwarf yang dipimpin oleh Thorin untuk memulai perjalanan kita. Ngapain perjalanannya? Makanya ikutin terus videonya bersama gua Gemada. Jangan lupa untuk selalu ditonton, di like, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya demi kemajuan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.